Angel. Hah? Tuh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar guys? Api-api ae to. Iya, sore-sore iki lagi utek-utek. Kebetulan di tengah laut iki ono laporan kapal Sabuk Nusantara 91 dereke kontaktornya itu enggak mau ngunci. Jadi jeglak-jeglek ini. Ini tiga ini. Nah, jadi rupanya ada masalah di timer. Kita tadi udah analisa itu di timernya. Nah, untuk itu langkah awal kita tes tadi ya. Ini kita nyalakan. Bas, uretno bas. Anu ne, bas. Uretno on. On. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk output dari L-mode-nya ya. Itu kapasitasnya kalau speednya itu 30 ya, 30 35 35 ya Pak Syo ya. Nah, jadi ini tanpa beban, tanpa beban itu 8,6 8,3. Kita lihat di output helmetnya ya, elektro motornya. Nah, setelah ada beban, coba dikasih beban Mas. Kasih beban mana beban? Jadi 15 ya. Jadi 15. Wah, 16, 15. Nah, kalau nggak ada beban dia 8 koma. Berarti untuk elmut, pengecekan elmut tidak ada masalah. Insya Allah aman. Oke. Kita cek juga di ini. Di dekat kontaktornya ya. Kita cek berapa dia. Nah, normal kan tanpa beban 8. Jadi kalau ada beban ya antara ada beban. Ini ada beban nih, 15 16. Berarti ini normal karena standarnya adalah 30 35 itu untuk dereknya atau kren muatnya kapal Sabuk Nusantara. Jadi ini sistem kelistrikannya. Nah, ini kita matikan ini, mati. Jadi kita atur delaynya. Tadi kan ke ini katanya laporannya itu jeglek. Nah, ini ampernya cuma dikasih 32. Ini harusnya dikasih kurang lebih 50 ampere supaya untuk ini enggak terlalu berat pada saat ngangkat start pertama itu. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah ya. Ya apa? Tidak ada masalah lagi. Untuk timernya kita sudah adjust untuk 8 detik ya. Jadi tadinya 5 detik, jadi mungkin terlalu cepat. Jadi pada saat di start itu dia nggak bisa jadi. Pada saat 5 detik, tek 5 detik itu dia nggak jadi. Coba kita praktekan, ini sekarang 8 detik ya. 8 detik, yuk kita nyalakan ya. Ya, nyalakan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kan langsung muncul ya, bagus. Ya agak ringan, yang tadinya itu cuma 5. Ini saya rubah 8 untuk nggak terlalu berat elmutnya itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan kalau ada salah dalam penerangan saya di sisi listrikan trennya 191 ini, mohon dikoreksi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman para guys-guys di kapal-kapal dalam kali mengalami hal seperti ini, mudah-mudahan bisa ketemu apa masalahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.